Al-Amwan, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Berkaitan dengan memuliakan hari, bagaimana dengan mengkhususkan bersedekah nasi kotak di hari Jumat setelah Jumatan? Apakah ada dalil khusus untuk bersedekah di hari Jumat? Saya belum tahu dalil khusus bersedekah di hari Jumat. Wallahu'alam, mungkin perlu dipelajari lagi. Dan selama kita belum mengetahui dalilnya, jangan kita khususkan. Oleh karena itu, diselang-selingkan dengan hari-hari yang lain. Selama kita belum mengetahui dalil khususnya. Sama jemaah sekalian, karena kita sudah mau masuk bulan Ramadan insyaAllah, supaya orang tidak mengira ceramah setelah tarawih itu adalah sunnah khusus, maka dikosongkan satu atau dua hari lah. Jangan sebulan penuh diisi dengan ceramah tarawih. Nanti orang-orang awam mengira, oh ini sunnah khusus. Sebelum tarawih setelah isya, atau setelah tarawih sebelum witir, atau setelah witir, mesti ada khutbah, mesti ada kajian, mesti ada ceramah. Sebab ada saja orang punya pendapat seperti itu, karena melihat setiap hari di masjid mesti diadakan. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, supaya tidak muncul anggapan seperti itu, kosongkanlah satu atau dua hari. Supaya orang tidak mengira itu sebagai sebuah keharusan atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu kan bukan sunnah khusus. Itu hanya memanfaatkan orang datang berkumpul. Kita manfaatkan untuk nasihat. Supaya mereka tidak salah paham, maka kosongkanlah satu atau dua hari. هذا صراط مستقيم.